Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dinasi Kemde Abdiat. Seorang pemuda mendapatkan tantangan menghabiskan kepala sapi utuh dalam sekali makan. Sebagai hadiah, ia akan diberikan uang senilai Rp 50 juta. Momen pemuda tersebut makan kepala sapi utuh diunggah oleh akun TikTok Anggun Supriyadi. Kalau kamu bisa menghabiskan kepala sapi ini, saya kasih kamu uang 50 juta, kata suara seorang pria dalam video. Tampak kepala sapi tersebut telah dimasak dan dihidangkan di atas meja. Akhirnya pemuda itu menyanggupinya, ia berjanji makan seluruh kepala sapi tanpa minum air sedikit pun. Oke, kalau gitu saya akan makan kepala sapi ini tanpa minum sekalipun, ungkapnya. Pemuda itu langsung memakan seluruh bagian kepala sapi, mulai dari bagian hidung hingga seluruh bagian dalam kepala. Di tengah-tengah aksi memakan kepala sapi, pemuda itu mengaku sudah tak sanggup menghabiskannya. Namun, ia diberi iming-iming hadiah sebuah mobil. Akhirnya, ia melanjutkan aksi memakan kepala sapi dengan cepat hingga akhirnya kepala sapi habis dimakan tersisa kerangka tulang. Aksi pemuda makan kepala sapi langsung viral di media sosial. Banyak warganet mengomentari cara makan pemuda tersebut yang dinilai tidak sopan. Tak sedikit pula warganet memberikan komentar kocak menanggapi video tersebut. Bang, kira-kira di dalam hidung sapinya ada upilnya enggak ya, kata anak. Kok ketelen sih, ucap Urmin. Enggak usah makan, aku sudah kenyang lihat itu mas, ungkap Pak